apa bupatinya teh salaman dengan jawab itu aja kada nyiduhan misalnya ngamar pak bupati nuju kumaha mana tapi jimang sa ustad duit 2 miliar yang beli channel gambar Pak Bupati menang arisan saya dengan yamin banget mahnya ayo jelma tuh amok tuh sedih tapi huntu kekerot panon tipe polotot yuk yuk ngising gelas ya tapi minimal emang buruan hati lah tugas pelayanan lah aduh di dia teh udah jadi masalah ayo mahram ya udah ini somnya tebas sumu kali akhir kasodako itu nilai terkecil dari apa seri sama yang ngambek seri ya nih Assalamualaikum Assalamualaikum hal hatun balik kene dong bambung tong saruan mulu gelo nanya tong dijawab kene lupa apa lu mulu gelo ngobrol saya kan sok ngisi di rumah sakit jiwa di Bandung lain ngajar nunggu lo kau ngajar perawat dan minta stres nah yuk ah seserian ayo lo yang nggak diwati kan pasien pun sesep makai nyere makai sama ayah tantang jerukan gitu dan bunten cenah hayangnya di artis mancing mania anu hiji mah tuker naik we gawe nate kana tiang listrik balik kaki tu berunye suri turun di istiqomah gitu mah bulan berikutnya bener we gitu uji ke musuh uji naik gitu kita dokter perawat kejebaknya hati-hati lingkungan al-musuhab itu tasrikul tabi'ah mencuri tabi'ah itu jeng ditanya di khususnya dapat ikannya melong atuh nunggelo suster gelo mainnya musuhnya teho menang lau iya suka nyetru gelo sehari ngetong ditanya udah dilayani tiap hari mali karena tarah tak kamu sama ustaz sama abrinya guys jumpa era dokter sana jimang sama kajibah jiwa kena cukur di tiang listrik jiting hem jadi pegawai PLN nawan naik tiang balik kaki dulu belanja sendiri dokter penasaran mapna disimpan culang gue nawan sih tiap diluhur seri wae naik kata dokter es kalur balik kaki dulu kekuatan sendiri kepagi gue dokter ini jadi ah gelo banget gelo-gelo apa cobaan tadi ini pas babaturan anak sarua naik ah itu kuat seri ternyata naon cik jadi seri nah di tulisan dan itu tulisan nutu seri gelo jadi nu gelo teh nu mana ieu ini jawaban nah jelema teu nyarian izin bisa jadi dulu perizinan begitu dipersulit tak insya Allah ku satu pintu mah kurang mualir deh setuju? Bismillah ditawakkaltu Allah nu 2 bulan jadi 5 hari anu sa minggu bisa jadi sa menit sok karena memang harus tertib Islam itu agama tertib perizinan itu penting kok mau izin Allah mah masa ngobrol sama Pak Kadis tugas orang itu berat naon kadua sanggeus Allah coba kudu ngaluarkan izin-izin nu efek nanti hati-hati ya maka sok mengpung dibuka lebar satu pintu sok sing saroleh datang bisa diakin mau budak yang perizinan jeung mandi bola nah ibu rek ngilu sok tenang naon sih kan taruh suama melayani bener mbak saya punya kisah pak saya jadi ustad kusi mamah didoakan tapi mama memelang nyeri nganjurukeun ebit teh mama teh hayang sia maneh ukur beunghar ah ai asup neraka mah terus mama tuh doakeun Epi jadi naon ieu teh serba salah tapi gawe ulah lain ulah gawe na maneh teras salat maneh mah gajeun salat salat Daud kabari salat enak teu salat duha make kunut maneh mah salat subuh kaburangan nah mama mamu mama doakeun ya sacidu metu sakecap nyata doa ibumu dikabulkan Tuhan sok kumaha doakeun tunggu Epi sing jadi ustaz gemeng 5 tahun yang lalu nah emang ngedoakan Epi jadi ustaz atau jadi presiden begang sih capek jadi presiden itu jadi ustaz ngena gila sok nyatu mah amin mah sok kere ngaji sholat ngetilu tadi teh cekuran sholat sedekah alhamdulillah bu barokah di 5 stasiun TV TV One TV Trans TV dan isuk-isuk jam 5 ini nu jarambah oh jarambah
susahnya terus radio dan iklan-iklan. Ada satu mas santren tadi pakai jari naros, mas santren di mana pernah tamat pak, tapi dikutuk si mama jadi ustaz. Aslinya ridho Allah ada di orang tua. Dakwah saya kemana? Ganap jalanan pak, sekarang sudah 1 juta campur geng motor, urut artis, PSK, penjual sangu koneng, no. Karena punten, saya mah dakwah ke prinsip. Dakwah itu mengajak, tidak mengejek, betul? Merangkul, tidak memukul, setuju? Mengilhami, jangan menghakimi. Pas saya gara-gara judgment, mana bid'ah? Mana kunaon itu? Sholat, ngusap banget. Liur ningali curug sia utek-utekan. Jadi garelut. Nah, tong gitu. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Mengajak bukan mengejek. Mengilhami bukan menghakimi. Maka setuju ada FPI, ada dari Anso di sini. Ini keren nih. One finger tauhid movement, satu bersatu bersaudara. Nah, hiji mah pahili papisa mah jadi dua. Allahu akbar. Bandung pun lagi seperti itu kan. Gamar. Lain tah ngorong, orang di foto nunjuk ke ini tah ngorong. Lain kampanye udah terbuka partai, orang partai Surabi, suara rakyat bingung. Garelut, lu ceri jangkrik, potong suku jangkrik, coplok hulu jangkrik, lu cek nu keprok, lu ngadu jangkrik, tong dek diadu doma ke. Sok dulu orang TKB, maka rangkul, tong dipukul, ajak, tong diejek, sayangi, tong disaingi. Membina bukan menghina, mengajar bukan menghajar, menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Setuju? Biar berkembang biak, berkembang baik. Mataku abdi di Bandung budak pang, kita pengajian. Anu preman, Cina beriman. Anu burger kill, Cina tartil. Nah, saya di dakwah abdi mah, awak security, tiga mang suanta. Hati Hello Kitty. Banget Rambo, hati Rinto. Lagi tua, datang mana ada siun. Anu sudah 1 juta pak. The real man go to masjid. Lelaki sejati itu pergi ke masjid. Habib tahu. Eh budak pang pak, ngelemek. Pegang ngebukna rancung jaket paku payu. Karena merecet ranting amat. Markasnya di Jumberung, Bandung. Cek polisi mah kriminal mutlak, pang diberi duit, tak kebang melikin oleh. Eh dakwah mah datangi. Kunaon mang nyata. Nyedotan oleng suka beli oki jelly drink. Ternyata pak hangitna lem teh menunda rasa lapar. Sok tanya deh solusi aku mah bawa sangu padang dialungkeun tak kaleng nage da dijendengeun sama teas jeng budak pang mah apa kaleng boga keluarga nuna hongguan teh lain janda teh. Boga anak dua teh anak nate tilu. Hiji nanisi geus gede. Hay salakina ustad tentara Inggris namone. Bibi-bibina susu cap nona. Matak mun warga Kuningan teu ngumpul teh aku kaleng. Kaleng main ngumpul. Korong wae ngumpul. Tadi dia tong sombong ya. Geulis ka sae lain ukuran. Tapi di dia manusia pernah. Saya tanggal 29 umroh. Ada tiket umroh untuk 2 orang, pulang pergi jalan kaki. Syaratnya gampang. Jung di dia nutup pernah ngorong. Wes berarti sarua sariwayat hidupnya. Nganu aneh tina ngorong naon? Kunaon mun ngorong tara langsung dipiceun. Pasti dipake wirid heula. Sok ngaku. Subhanallah. Sok. Karena cepol ustad lahir sih di game lain cepol letik pun gede mah kan kabayang liang erungna sekde kuma jeng sa jorok joroknya jelema nu sok ngorong nyimpen korong mah apik pasti muntah di kolong meja na kolong kursi jeng aneh nanti terang ngumput yang dicokotan gusah palingan uyah mah uyahannya ya tekan ngahijikan pak. Maka gue saya dirangkul atau dipukul, dilayani budak jalanan, dibawa pak, terus diberi sangu padang mah, ah bugi di mana ah, pokoknya mah ayanan naonnya, daerah Jumberung, wabi dodetna, karek diberi sangu padang, siapa lo ini orang ustaz, angiring tua hujan ah, oh baju mana bau, kengin lu kayak mau orang, kemana ah, mau orang gue tuh, kalian mau mau Batman, dibawa apa, bumi abi kan tilu lantai, lain dengar naga wit. Lantai pertama masjid pak bawa parkir mobil atau budak pak ngarepun masjid anjing masjid
dibawa ke masjid lah. Lain masjid al anjing cute. Dibawa ke syukur. Ah si Alek dirukiah orang ah. Oh dikeruk pake uyah. Lain saya teh baju ganti belum kesangin. Oh cina ah. Tapi tong bawa ke masjid ah siun abi. Siun ah liman. Tok. Dari dahan, dari wifi, dari casan betah. Kilo poe. Betul ada ini. Gitu. Siatan. Lu dahar, lu dahar. Betul surat gitu. Tapi era meureun kok mah. Ah, tapi yang curhat. Rujit anjing. Udah pang curhat. Itu ada abi ke jelema. Teh curhat naon sia teh? Abi teh acuk di pasihan, rokok dibere. Ngecas gratis, wifi ngabere bet. Abi teh izin cenah barudak mun adan ke masjid ka dikituan, dikituan naon? Itu nongeng nu nyukur. Bawa ujung sholat curang teh dia tugas saha di bejaan sholat mah ngeteh ngaranna nongeng naon ah ruku nyuk sruk sujud eta ngangkat leungeun ah naon takbir naon ah takbir teh ngangkat leungeun sajat tik tak tak hanapeun jejebir jampena ah oh jampean sholat yang aing mah di bija-bija kok langsung turun ka jalan oh hayang sholat geunah di lurus ya naon teu make jampe anjing